Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, hari ni Nek Yah nak buat sambal belacang. Nak buat sambal belacang, nak buat dalam kuantiti yang banyak sikit lah. Haa, gitu. Nak buat stok. Buat-buat, buruh dalam bekas, buruh dalam peti. Kalau nak makan, ambil je. Haa, buat besar. Buat banyak sikit. Haa, okey. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Ni bahan-bahan dia deh. Bahan-bahan dia sudah semestinya lada lah tu. Lada besar. Lada besar. Lada hijau, lada besar hijau. Lepas tu lada ni. Lada cili api ni. Cili api ni pedas ni. Lepas tu cili kapung. Cili kapung. Bawang merah. 2 biji bawang merah ni kita akan bakar. Lepas tu belacang. Belacang ni terpulang lah. Nak buat banyak mana-mana ni. Kalau mana ada orang yang ada resdung tu, jangan buat banyak orang. Kalau tak ada resdung tu, hantam sajalah banyak-banyak mana. Okay. Lepas tu 5 huruf. 5 huruf ni Nek Yah lebih kepada nak ambil kulit je lah. Biar ayah ambil juga. Lepas tu apa rasa dia, nisang sikit. Garam dan cuka. Cuka. Okey. Sebelum tu kita didih air. Kita akan masuk ni semua. Kita masuk dulu sekejap ni. Apa? Ni lada-lada kita ni kita rebus kejap. Kita tunggu air gelegok. Sementara kita tunggu air gelegok, kita bakarkan ni belacang kita. Dia bakar gini je. Hodoh kau ni. Tunggu air kita gelegok, kita bakar belacang ni. Tujuan bakar belacang ni adalah nak suruh wangi ya. Nak suruh apa? Terbit aroma belacang tu. Biar wangi-wangi. Sekarang air dah gelegok dah tu. Nek Yah akan bubuh. Kita bukan bubuh lama, bubuh sekejap tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik-balikkan, bukan kita rebus lama. Kita dalam 4 minit gitu lah. 3 minit, 4 minit gitu. Sekarang belacang kita ni nampak nak masuk tu. Belacang kita jadi hitam-hitam gitu. Kita bakar. Sekarang kita bakar bawang pula. Bawang. Kita sumbat sini je. Setelah air kita mendidih, kita rebus. Kita rebus dalam 4 minit, kita pun tutup lah. Tutup lah. Layu gitu eh.
tepuk sangat. Ni bawang kita ni. Setelah masuk bawang kita ni, hang gini. Dakak. Korbankanlah garpu ni nak hitam. Kali pakai dah garpu ni. Nasi pang sok mau garpu ni. Cadang lain kali nak buat boleh guna hok ni je. Sebab dah pakai dah. Kalau gonyo pun dia tak akan bersih dah. Hitam gitu. Oh. Okey. Lilit lima kasturi kita ni kita buat gini. Kita perlu ambil air dia kan. Lepas tu ni kulit dia ni kita iris. Gini, kita akan iris semuanya tebus ni. Okey, sahabat-sahabat ni oh. Dada kita ni kita potonglah sikit. Kita gerak dulu lah. Okey, kita ni aku takut nak pegang papan tu takut pedas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buat dalam blender eh. Dan kita bubuh nisang. Ni nak bubuh sebelum nisang. Nisang so. Nisang ni dah gula Melaka tu lah. Lepas tu nak bubuh belacang, gula tu, bawang. Bawang. Dan kita bubuh ni kulit limau. Lepas tu kita buah air sikit nak mesin ni kan. Kita buah air apa? Air masuk deh, air yang direbus. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita bubuh cuka sikit. Aguk-aguk lah yang banyak orang. Tubuh garam. Cukup ada. Buat sedap tak molek apa?
lumak sangat. Okey dah gini. Okey. Ini ada buah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu kita rasa lah. Ikut selera kita mana. Okey ya. Siapa yang suka pedas, pedahlah. Siapa yang suka mas, tahap masam manis tu atas selera masing-masing lah deh. Okey. Oh, sahabat-sahabat. Ni, sambal belacan kita ni. Siap dah ni ha. Sedap eh. Sebab ada apa? Lima kasturi apa semua. Gini, yang nak cerita ah. Sambal ni atas selera masing-masing lah. Kita kena rasa biar ada rasa masam, rasa manis, rasa masing. Ha. Atas selera masing-masing lah. Ejah-ejah lah. Kok mana-mana. Lepas tu sudah telur siap gini ya. Kita akan bubuh dalam tabung. Tak kira lah tabung gana-gana pun. Tabung apa? Plastik ke kaca ke. Ni akan bubuh dalam tabung ni. Senang lho. Kalau kita simpan gini, kalau kita nak pakai, ambil je. Dia tahan lama ni. Kalau kita buang peti, sebab apa? Sebab kita bercuka kan. Buat saya lima sikit lah ni. Lima kasturi, lima biji je nak yang bubur saat ni. Lepas tu bercuka. Nak yang bubur tak suka lah, suka banyak mana saat ni. Okay. Dia bubuh gini, tutup. Tutup kita simpan dalam peti, dalam freezer. Tepat. Kalau nak makan kok, ambil je lalu. Jadi duk susah-susah. Sekali nak makan, sekali nak buat, sekali nak simpan. Ni boleh tahan banyak mana, lama mana ni. Lama boleh tahan. Dia boleh tahan berbulan ni. Sebulan boleh tahan. Sebab apa? Sebab dia buat cuka kan? Cuka dengan lada ni memang dia tahan. Lagi pulak tadi nak ayah blender tu duk. Nak ayah guna air masuk. Air yang direbuh. Air masuk. Lepas tu lada ni pulak nak ayah rebuhkan tadi kan. Jadi dia tahan lama kan. Jadi kalau nak makan ambil je lah. Nak makan apa-apa simpan. Pakat-pakat buat lah belaka. Boleh setabung-setabung ni seorang pun dah peti tu. Nak puasa kat dia senang. Okey. Okeylah, nak yang doa lah kalau ke lain orang lain lah cara dia buat sambal belacan ni. Ni cara nak yang tunjuk ni dok. Gitu. Lepas tu nak doa lah kalau ada silap salah sana sini minta maaf lah banyak-banyak. Lepas tu nak yang ucapkan jutaan terima kasih lah kepada semua yang sokong nak yang selama ni. Nak yang ucapkan jutaan terima kasih. Nak doa ke anda semua, semoga dalam rahmat Allah sentiasa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Okey, kita jumpa. Okey, kita jumpa di lain video. Bismillah, ya Allahu Akbar. Bye-bye.